Pemirsa, kenalkan, nama saya Kaliando. Nah. Kami kade batak rituan, ayo. Dia papanya dia. Dia bapak dia pengen buka HP jadul. Dia tinggal di asup TV, tinggal di asup TV. Dia kayak mikat. Ya. Gua nana. Gua nana. Jangan itu sok rada nyaluntang, ini mah pantas. Iya teh. Nya, kalau jauh peot, cina gitu. Kalau jauh peot, iya teh. Sok yang ngebet, jangan minta kulidikan keadaan, cina iya mah. Iya mah. Ngomong atuh, ngomong. Berbicara, berbicara. Iya kerdi, iya. Tilung mana itu, Pak? Lapang. Di lapang. Selain cangkurileung naon we? Hah? Mikat selain cangkurileung. Pake rukutut. Rukutut. Pikiran di kojo atuh. Hah? Pikiran gitu. Pikiran. Kota. Mana? Di bulu minggu. Oh, di rumah. Ku bahasa Indonesia kan masuk Indonesia. Kayak rukutut tidak? Bisa bahasa Indonesia mau ojo? Bisa, salah. Iya, sok. Jadi itu burung apa namanya? Garuda. Oh enggak ada cangkurileung dalam legenda ini mah namanya kutilang. 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 Kutilang berbunyi. Nah, itu topinya tuh harus dilaraskan dulu, jangan ngeflex seperti itu kan masuk TV. Ini gimana yang mau dikasih kaden yang mana? Yang ini. Nah, yang ini kan. Bahasa anak ulah sunah bahasa Indonesia. Oh, harus yang ini. Ininya. Iya, yang ininya. Itulah. Kencang. Cara memikat ini bagaimana, Pak Ojo? Cara memikat itu bagaimana? Caranya? Pakai leget atau kumaha? Disimpan di mana legetnya? Tadi itu kamera yang numpon, asup TV. Oh, ditempel di iya? Ditempel di iya? Oh, iya. Hmm. Aneh-aneh. Jadi ditancapkan. Disimpan manuk, ya di legetan. Terus nempel. Ini maka TPU polnya sebenarnya. Kesabaran halami ngesok kaleget. Lama minggu di tahun 80. Tahun 80. Janten ahlinya. Sekali menang. Ya, pada pamikat benar. Ya mada ajaran kan. Janten Pak Ojo teh pekerjaan sehari-hari teh mikat burung. Mikat wae. Saya jago di burung ke bertani. Iya, tani ada mang. Sampingan mikat burung. Sambil pangkas rambut. Pangkas rambut oge. Tapi ente di ya dikembangbiakeun heula di bumi. Diternakeun teu? Henteu. Langsung diical. Diical. Gitu. Topinya rada diangkat biar nggak poek. Kasih kedik angkat. Gimana? Topinya topi tak. Hitung-hitung nih buka udah gitu. Oh. Cuma diangkat biar itu bengoknya kelihatan. Ah, itu jadi bagus. Ah, hey, pemilik HP jadul ini pade. Sesumedang nggak ada. Cuma dia seorang. Katanya punya Indonesia, ini. Ya. Punya HP merek jadul. Merk jadul bukan Nokia Siemens kan bukan kan, enggak bukan. Jadi di atasnya tuh jadul lu loh. Ah. Jadul. Cobi, cobi kumaha teh. Ini masih emen ya. Ini rada tebih kan gara main di sadang. Coba, coba. Merk orang tebih kan gara main di sadang. Merk jadulnya aduh. Apa apa aja nu kumaha jadul nu bakal menampikan nu kitu. Nah, ini ya we. Asup YouTube. Masuk YouTube nanti buka Rajoanan ke Pak Ojo Dharma Raja TV. Nah, Dharma Raja TV ke dia buka. Oh, kameramen eta penampilan, aduh penampilan anak luar terkenal orang kekot SMP kene sadar pemkab mah tuh pemkab ieu pemkab asal ieu teh. Aduh, berjuang ya, berjuang. Ini ada baju naga kiu. Oh iya, boleh. Ngewa di foto mana goreng? Udah di foto. Lain di foto. Video, video. Terus pelancara ngobrol. Ngobrol. Pelancara. Ngobrol. Ya. Lah, kopinya ada gagah mana? Sampai mana tuh ya? Kurang bedah.
Pemirsa channel YouTube Dharma TV. Sore ini kami kehadiran bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di dunia YouTube. Sudah terkenal di dunia. Nah, kita akan panggil Kang Ojan, Pak Ojo. Pak Ojo, Pak Ojo. Kita akan ngobrol tentang seputar kehidupan Pak Ojo. Kalau mangga lah tuh, Pak. Kita teknik sama aman. Asik. Wah, rame. Pak Ojo teh tos. Di mana? Sudah dari mana? Kebon. Kebon. Berkebun atau ngalamanuk? Ngalamanuk. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Coba sambil lihat ke kamera. Jadi Pak Ojo ini setiap hari nekat mano? Sa binten ta tenging sabaraha ekor mano? Oh, ya papanana. Menang itu. Ya bagus. Ning ngalamanuk ini. Dina ngalamanuk eta. Sapoe menang hiji atau dua tergantung gitu nya. Tah mangga teh di ka mana? Di Ical. Jadi setiap ini usaha sambil atau usaha matu? Sambil berkebun kan? Dan hasilnya untuk tambahan topik sehari. Sangkurilang saya sangkurilang. Lagi lah sabaraha topik desa. Eta mah pamikat mah babatur mah 200. Babatur mah. Ada burungnya coba dibawa ke sini. Mana coba diambil? Itu diambil Kang. Coba Ojo diambil. Coba Ojo diambil ke sini. Coba dibawa ke sini. Iya. Di sini lihat. Tingkatnya. Jadi bawang mikat murinya. Iya. Dari tahun berapa mikat manu? Mikat manu masih tahun 80. Tahun 80? Hmm. 80, akhirnya 42 tahun. 42 tahun. Tapi suka ada sok ayam ngegenggerekan gitu. Ini manu jalan wae gitu. Oh, ada kekadu syarat. Kekadu syarat. Kekadu syarat. Kekadu syarat. Surat izin. Pelindung. Kapan dari tujuh malam manu pasada. Oh, surat apa? Nama kadang anggap dua anak tu. Cenah itu. Dagar disyaratkan. Bisa mau jual malam manu. Bisa ke Sumatera kemana mungkin? Bisa. Aman. Soalnya kan manu kan dilindungi gitu. Penyayang binatang oke vaksin di rumah ini. Ah, saya protes gitu. Ah iya. Protes. Sama kemarin kita ulis di dinya tadi. Manu kan di pelapan jangan di rumah jangan. Di pelapan bisa. Jadi kalau itu jangan di pelapan jangan di sini. Dan banyak yang di pelapan kita di mana ngumpul ngalaman manu kita bergerak sepungku. Ya benar itu. Bergerak sepan dia masih tidak ada sepan. Hobi. Itu daya ni masih ente sama orang anda ni mau buka suratan sahur dek banyak angkap kambing gitu sudah punya izin saya punya izin temuran paling masih wah biasa tahan dek banyak angkap ayo buka surat nak ya mari surat teh bagulah tu teh salah merek bagunda aktu kalau mula set aktu menaktu kelahiran mun surat eta teh surat izin di mana di perbakin surat izin surat izin di mana teruskeun di Perukman menuju di Cuyang lihat ada yang dari Sega gitu kita belum tahu apa tapi ayah betul suratnya ayah mau jadi punya izin mau mikat burung
ditanya suratnya dari mana ini. Ah, iya betul, tadi suratnya dari Cibu ya. Iya KUA, kan enak etapan di etapan nama KUA nama Sumedang. Tuh kan KUA. Sumedang, mereka salah nama. KUA mah tuh kawin. Yo, saya KUA na. Kan KUA meren. Kan yang baru datang ke kantor. Perbakin. Perbakin. Iya. Tak jumpa maman, pernikah tembak. Kantor pengadilan. Maman ini keluarga be. Bapak maman kehutanan. Kehutanan. Diantar di dinas kehutanan untuk mengurus izin tangkap burung. Biasanya BKSDA. Iya. Tak jumpa maman dia pernikah tu. Ayo jumpa bi. Maman ini. Untuk dia damal di kehutanan. Maman mah. Ya. Rencangan. Nah, cara mikat mana kumaha eta? Mikat namanya biasa di leutan gitu ya. Manuk di talian di dieu. Nya, sukuna. Terus di leutan di pamana. Mana namanya di dieu tetep. Di dieu. Jadi kan sukuna. Teu kada bujurna nempel. Sukuna. Sateu kada bujurna nempel cro gitu. Sukuna. Sukuna. Eta leutan tinu naon? Yo. Jadi nempel di dianya. Mungkin ada yang mah gerak ke orang. Itu ger. Pakai itu nungkalawingan apa itu? Jadi anu kalau dikata benar-benar baru anu berpisau na harus mereka untuk komersik supaya datang ke datang. Mana mah kurang ngagor warna? Ya, pakai gerak orang cinta gerak. Ya, kita lihat ya bagaimana ngagor warna manuk. Digantung. Kalau boleh tetap kan bahasanya bahasa Indonesia. Empat orang Sunda. Oke. Orang tetap kan oya jadi sok. Di mana desa itu? Coba. Di mana usaha? Orang putar. Putar hela. Aingat tu nombor. Ini supaya patemalan senaya manuk cara mekatna. Digantung. Sok. Pemirsa, Pak Ojon sudah menancapkan ikatan untuk memancing suara buaya berbunyi. Burung. Buaya itu jauh buaya. Pengalaman untuk di tahun 80. Campurnya bahasa Indonesia. Sampai saat ini suka buka ingat Pak Ojon menangkap burung Pak Ojan. Ojo. Ayo suka duka aku mah. Hah? Suka duka na. Ngenah tengenah nah kita mikat. Gua men tadi meureun aya nu nyarek meureunnya. Oh, nyanya aya pamaya nu nyarek gitu. Terus aya teh aya nu nyarek mah teu kaya teu. Rupanya itu sukana lamun ieu manuk dijual terus payung. Nya. Oke, poe tahu. Ah. Terus kamera dadah kamera. Nogor anu. Gigirkeun atuh. Gigirkeun kan. Gigir. Ah gitu bagus ya. Ai. Anak lagi. Ya anak lagi. Kayak ini punya nyi. Mayo. Sekilas Koyo ini mirip Aliando. Tega. Al tega. Penyanyi rap. Hai, tangis lagi kalau topinya di topi lagi. Aduh. 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 Dulu apa saja? Apa pernah berjuang gitu dengan sekarang terlihat memakai itu aliannya dari kata itu cakit tentara apa dulu pejuang mantan pejuang ikut bela diri perang pernah itu awas kan itu yang mengandung pemasihan katanya veteran dulu kan veteran gitu mana ya sih tapi pernah ikut berjuang ya mbak ulama kamu adik
meureun. Lahir tahun sabara? Tahun 58. 58. Tak oh. Tadi itu 58 berarti belum ini ya, Kojo benar. Kojo teh berarti bukan 45. 45 belum. Udah gitu. Nah. Sip. Pernah ini ikut berguru oh silat ke Punggur sore. Oh, mantos. Mantos. Di mana? Di Ciwangi ini belajar. Ciwangi mana? Ciwangi mana aja? Oh, Tanjung Sari. Iya. Ciwangi. Iya, Ciwangi. Pakusna ya, Punggur. Pakusna. Ini Punggur. Tapi di Kalemur. Kalemur atau di mana aja? Iya, di mana. Kita silat seberapa lama nih? Lama nih, ayam meren. Genep sasi. Genep sasi? Dugi kak iya, dugi kak. Biasa. Muncuk, ayo mah karate mah, kita pada tidur. Sampai, ya. Sampai gabungan, gabungan karate anak ayah. Sampai kita bagian sabu, gunung cau. Tadi silat apa? Silat Ciwang ya? Silat dari mana aja? Silat Aliando terbang ya. Aliando terbang. Coba di sajurus dua jurus tiga pening. Nah, ada. Masih ingat? Masih dah sama penjurus menukar dia desa ya. Yang kening pan eta mah kening dina kening setan dina kening. Coba coba coba. Yang pamenem dina padang ni pan ka dia mayuna ka dia. Tinggal ka Haden. Mana? Ka dia kalau ka mana? Oh, mundur sekali. Ka pano ge geus sana. Ka kening tadi. Tapi mun kena patokan kening kita jaga tarak bisi di tengwal. Kening di dia tapa manten. Kalau dilanjut gimana? Nah, nah. Yang diperaskan kemahannya jurusnya. Nah, jurusnya ngomong-ngomong apa? Apa itu ke dia? Coba dipraktekan ke itu ke dia, nah. Nyamung, praktekan ke itu ke dia, nah. Nyamung, nah. Kuma. Ya, nyamung, nah. Itu asyik. Ya, kan itu. Kan dia, balik, kan itu. Oh, itu. Wah, mau. Belak, cik. Kemenang. Wah, kemenang. Bagus, bagus, bagus. Kau mau duduk? Itu apa? Kau mau kan itu cara nanti. Wah, apa dong nak kuma? Kau mau nipu pangarik kejo ya? Iya, apa? Iya, apa sih pokokan? Silat, aktif, salam anuk, oge. Terus, tapi cukur, cukur kuma, cukur masih. Tahu penting nama, nukok kuma cukuran. Cukuran. Nukok kuma, perusahaan man. Ya mah perusahaan sambil sambil nanaman mah perusahaan perusahaan mah karena marah gitu marah waktu berarti PT iya PT Gunung Pacul maras maras guriling 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 pakai sepeda apa jalan kaki sepeda kemana-mana nih dari Medang jadi Pak Wajo ini banyak kegiatan. Selain nikat manu, berkebun, berbulat, tinggallah kerja bulat, pangkas rambut keliling, pangkas rambut keliling. Katanya dalam sampai Sumedang jalan kaki. Sumedang. Dari mana? Berapa jam? Naik sepeda. Sumedang. Emang pasti ringkit, cuma katanya. Iya, dorong. Mangkas sehari dapat berapa? Di hari ayah 50 gitu, sekarang mah 20.000 ya. Nah, nanti kita akan hadirkan sahabat Pak Ojo, sahabat host sahabat kita, host kita dari TV, nanti kita akan hadirkan di sini, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Ojo. Pak Aden Arya masuk. Ya. Ya pemirsa, pertama satu orang ini host kita. Ya. Akan meramaikan khasanah dunia persilatan dengan Kang Kojo. Wah. Dari mana Kang Kojo teh? Dari Pawenang. Dari Pawenang. Aslinya Pak aslinya bukan. Aslinya bukan. Aslinya teman. Aslinya teman. Talaga. Oh Talaga. Tunggal. Teman. Kabur Talaga, kabur ke Talaga. Ya, Talaga aslinya tapi kan jadi asli domestik menang ya. Menang. Asli bawahan. Banyak keahliannya tuh Pandre. Ya, banyak keahlian beliau ini.
banyak ya. Oh, salah satu toko seni juga. Toko seni ya. Pojo itu selain bisa jago nyukur kan, umumnya itu cukurnya, pojonya bahkan sampai ahli cukur. Cuma kalau nggak bayar dibabat yang belum nanti. Oh, itu. Ya, pojo. Kalau nggak bayar. Oh, bang Lucing. Selain ahlinya cukur, dia tuh jago mikat manu. Mikat itu kalau bahasa itu mah apa ya, ngejerat lah. Ya, ngejerat, ngejerat. Ngejerat burung, ya. Burung apa aja? Pakai bahasa. Perkutut, perkutut, sama kutilang, pacar. Jadi, tadi kan bercerita di penangkap burung ini kan sudah ada surat izin. Tapi memang yang ditangkapnya pemirsa bukan burung yang langka, bukan burung langka. Yang banyak berteman biak. Gitu. Ya, cakrabek, cakrabek yang sok ya. Cakrabek kadang pikir, ya. Ada mana dia cicak rame kan betul apa ya bukan itu banyak yang baru cicak rame ayam sapu itu campur nah ada ya itu betul-betul dilindungi ada nukara di rumah gitu. Kadang dia juga sering ngeblasterin ya dikawinkan gitu kan seperti perkutut sama selang dikukur sama selang ya dikukur jadi bunyinya aneh banget bunyinya gimana tuh dikukur wang dikukur wang wah pare ya pare ya begitu eh pare ojo terus kalau dikawinkan dengan entok bunyinya jadi gimana tuh nah ada lagi itu mau beda lagi pare ya dikukur os dikukur os Wah, itu lah. Oh, banyak keunikannya dia. Tapi itu seniman besar juga. Jago silat, Pak. Jago silat. Coba kira-kira yang paling diandalkan itu apa? Siapa? Lurus, nah, teh. Lurus. Kening. Nah, kening itu artinya kalau sunat tuh ngajaga tarang, Pak. Antara tuh, oh. Nah, lanjut, nap, terus, nap, nap. Nah, itu jurusnya itu jurus kening. Mangas, atuh kan irung aing. Nah itu, tepatnya 18. Mana? Dia tadi tempat 18. Bala bala. Cuma dua bala. Ya. Nah, jadi Pak Ojo ini masuk nanti di Dharma Raja TV ya di YouTube channel Dharma Raja TV. Nah ini yang punya Pak Andre juga saya juga timnya dari Dharma Raja TV. Jadi Pak Ojo teh kan diwawancara ini tidak masuk YouTube bakal tenar wah mana-mana ya mau orang itu kemana-mana nanti juga ditonton ke orang India orang luar negerinya bahwa Pak Ojo tuh jago silat jago nyukur jago ambil manu nikat manu, manu lain nikat teran, lain manu, kata nama kucing kadang-kadang. Nah, pernah aku lawi, dan Nela aja, ikut aku, aja Nela pos ronda. Tahu banyak pengalamannya. Nah, pernah dia juga dulu kan ikut perjuangnya, pojonya, ikut perjuang bela bangsanya. Nah, cuman dia nggak mau ikut apa. Keteran, jadi pahlawan tanpa jasa ketinggalan gitu. Nah, pas mau dihijrahkan ke Amerika, laknya di panam sawah. Nah, ibu, maaf Pak, semua mama. Manu apa aja Pak yang suka? Yang baru. Cuman dua aja itu. Yang dua. Tak kurirnya sama perkutur. Perkutur. Gua lebuk, enggak lebuk. Manuk nontek kutuk, manuk jurik mah enggak. Oh, Korea bedanya. Jangan manuk yang atau burung yang dilindungi mah jangan diambil. Kalau sudah nanti dicalekan sama pemerintah. Waktu nanti ditangkap. Hukuman yang ngambil satwa liar apa satwa yang dilindungi mah dipoe lo jika manuk tenggelam ya tuh. Pak Ojo ternyata gelai. Antara aing bintang tamu di Dharma Raja TV gelai di wawancara. Mungkin sudah ngantuk. Mungkin capek kan dia juga aja mau berkebun juga Pak Ojo. Berkebun ya. Saya mesti berguru nih. Nah, Jon dia punya lakon ya. Ada barang ya, Ojo ya.
punya handphone ya, HP ya. Apa mereknya kan? Jadul. Merek jadul? Enggak, kan merek jadul itu seperti Nokia. Itu biasanya itu Nokia. Nokia bukan. Jadi bukan Nokia, bukan Siemens. Jadi di atas itu nggak jeblak, jadul. Merek jadul? Merek jadul. Emang kayak merek jadul? Ah, iya. Produksi mana? Produksi mana? Merek jadul itu di sana? Ah, iya. Bisa parah harganya itu sampai... Ada buatan mana itu? Bandingin mana? Di Abah itu tadi. Oh, Madein Abah juragan. Di Abah itu dia manuk. Di teman, handphone, HP, HP. Di Abah itu. Di Abah. Itu. Bisa? Manu. Oh, itu kan manu. Nyamuk dengan pare, nyamuk. Bukan manuk yang punya HP. Jadi mereka itu bukan Nokia atau Siemens atau apa. Jadi di atas itu jadul. Jadul. Mimiti mereknya? Jadul. Jadul. Tetap jadul. Mimiti no ayah. Jangan berhenti kapan sehari akhir kan gara-gara merek HP. Ya. Jadul. Jadul. Jadi HP sebelum ada Sony, belum Nokia, Nokia awalnya itu berarti jadul. Mereknya jadul. Jadi merek jadul yang punya Pojo ini eyangnya HP, pemirsa. Eyangnya HP dia yang punya. Merek apa? Jadul. Kekempal. Tung pas ya gara-gara HP ya. Tapi tetep aja segera merek jadul. Jepang re, wote. Cek iya pak. Kalau banget lah. Kalau banget. Iya no. Jadi pemikiran orang sehari akhirnya. Bahkan orang dibuka. Jadi merek jadul orang dibuka ke diproduksi Pumau Jo di jen tina kaki sampul. Merekin Abah. Puas, mau balik. Tapi bisa saja ini ide yang bagus. Oh iya. Kalau dia buat HP merek jadul, jadul, kemungkinan ini akan laku, laku keras, akan mengalahkan semua merek HP. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi HP dia merek jadul. Gege merek jadul. Terus di layarnya gini kan, Telkomsel, lainnya. Ah, ini jadul. Kartu merek Telkomsel atau XL bukan? Nah, nah tuh, tapi jadul. Tidak, kartu nama lupa kartu kuma ada. Cenak ya, ayana nining nang di luar. Nah, kartu na, Telkomsel nau. Biasa, we kartu nama. Kartu pelajar, kartu KB. Kartu pesan-pesan YouTube. Ah, kayak YouTube dan TV. Kita pojok biasa jadoskir. Pemirsa. Jangan lupa, mereka jangan lupa subscribe. Samren. Samren. Saya sih mana kali pasti kali. Samren. Tutur kan pare. Ingat kena pak. Ulangkannya deh was. Pemirsa. Jangan lupa. Samren. Samren. Channel. YouTube. YouTube. Darah marah jadi. Darah marah jadi. Subscribe. Tolong di subscribe. Subrek. Maju dan maju ke dia. Geser dah. Pemirsa. Tolong pemirsa. Pemirsa. Jangan lupa. Pemirsa, sok lutur deh, pemirsa. Cari. Amerika, jangan lupa. Halo, subrek. Tolong bisa brand, so. Kalau bisa brand. Aduh, ampun, ayo kakak jadi host ya. Meh lancar. Oh, ah benar, bari budu dah. Bari budu sok. Meh lancar. Sok, meh kesengut. Meh kawan. Kalau udah yuk mau mari. Aduh sok. Pemirsa. Jangan lupa. Ada ya? Kau belum? Hahaha. Aku
Tahan serius ah, saya dia. Ini tutup. Amel Yasa. Amel. Jangan lupa. Ini dia berat subscribe. Subscribe. Maaf. Subscribe. Balik ya, balik ya. Balik ya. Subscribe. Ah, benar. Nama Raja. TV. TV. Nah, sekali deh. Satu orang ada di pasti di kota. Nama Raja. Pemirsa. Nama Raja. Nama Raja. Oh, so. Bayar di ampura. Jangan lupa. Jangan lupa. Pemirsa. Kan itu kalau kamera. Pemirsa. Jangan lupa di subscribe. Like, di subscribe. Like. Like and comment. Comment. Dan mari kita marah aja. Good. Wih, lancar. Aku bisa. Pemirsa, kenapa? Kenalkan. Nama saya Aliando. Nah. Aliando reinkarnasi. Salam ojo sok. Salam. Kasah salam-salamna. Aliando kirim salam sok. Aliando kirim salam. Jelas sing tadi. Aliando. Ya panona ada ngariak nih. Kebayat bang, istuang lain. Aduh, Ria, main. Iya, kamera. Oh, ada orang yang kirim salam. Buat mimut. Abah Linden. Abah Dadan, buat Abah Dadan. Abah Dadan. Buat Mak Imut. Buat Mak Imut. Dari saya. Bapak Aliando. Aliando. Mak Aliando reinkarnasi Mak. Kakang April. Nukasep Seletik. Bos Odeng, Tutung. Tutung. Ampun April. Pandre salah mere susu si Aliando jadi kieu. Si joget teh. Tok, si joget teh hilam. Hilam naon? Salam, salam buat si salam dan si Juju. Maimut. Kan bahamu lah Maimut. Pak, senang kita ngobrol begini senang. Senang ya? Tidak. Senang ya? Jadi bisa saya kita ngobrol lah. Sore ya. Pak Ojo sudah pulang dari Mikat dan berkebun. Sudah masih terhibur. Acara mana teh? Namanya? Acaba. Kirim salam ke Kang Dedi. Salam dari satu. Anu jelas satu.
Salam kau Kang Deddy. Salam kau Kang Deddy. Ini satu. Oh, Deddy Mulyadi. Salam kau Kang Deddy Mulyadi. Oh, salam kau Kang Deddy Mulyadi. Semoga I miss you. Yang jadi keren. Yang jadi keren. Yang jadi keren. Kurang kali, kurang kali. Yang jadi keren. Yang jadi keren. Yang jadi keren. Atas. Atas saya. Tawa balik lanjut. Atas saya. Atas saya. Itu tempat tunggu Pak Ojo. Pemirsa. 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 Bukan. Cukup sekian dari bincang-bincang. Manis. Begitu ya, terus cepat pun. Berhenti. Sampai.